Tes, tes. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rahman Dubes Tante Saragi dengan nomor induk mahasiswa 120250123. Mahasiswa Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sumatera angkatan 2020. Kali ini saya akan membuat gambar potongan desain dari unit flokulasi. Yang sebelumnya kita udah buat desain ininya, apa namanya, denahnya. Sekarang kita bikin potongannya. Di sini ada sama ya, tadi 30,4 sama, tapi dalamnya 1,5 meter. Tapi di sini dulu. Kalau kalian garisnya masih bebas gini, pakai F8 dia. 30,4. Oke. Okay. Untuk tingginya 0,3 tambah 1,5 berarti 1,8. 1, berapa? 1,18. 1,8 bahas. 1,8. Ini lu langsung tutup. 30,4. 1,8. Oke. Okay. And then kita buat dindingnya offset aja. Offset 0,15. Oke, okay, ini ke terus ini yang ini ke dalam. Sorry. Sama 0,15. Yang ini juga 0,15 ke dalam. Kalau udah, nah ini sepanjang ini. Yep, terus kalian bagi 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruang jadinya. Pakai line. Kita cari tengahnya dulu. Dari sini. Titik tengahnya. Kita bagi dua. Line lagi. Ini ke sini tengah sini. Oke. Okay. Main lagi. Ini kita masih nih. Baru kita kasih garis bantu lain ke bawah. Oke. Ya gitu kita buat ininya dulu deh. Yang samping sini kelihatan lain ini samping ini dulu. Itu panjangnya berapa? Oh, sama kayak tadi 0,5 setengah meter. Tapi dari ini nih 0,8 tambah 1,2 meter 1,2 meter ke bawah dulu begini. Pendek banget deh. Tapi yang segitu. Kan 0,3 meter 30 cm dong. Lapan, ini bener. Ya udah ikutin aja. 0,3 bisa aja tuh garis terus 0,8 kasih garis 0,5. Oke,
Ini bisa offset dulu. Nah, 15. Oke, ini keluar ya. Ini bisa kita trim. Terus ini gitu. Wah. Sorry. Ini kita panjangin ke sini. Ini bisa kita hapus. Nah, buat yang ini ada. Kalau udah gini, sekarang kita buat apanya aja? Opinion ke sebelah sana juga. Mirror aja. Jadi di tengah ya. Oke, no. Tinggal kita trim. Yup. Terus kita buat pintu airnya, kita taruh di sini. Gak ada ukuran pastinya, ya udah kira-kira aja. Ininya 0,4. Oke. Ini kasih garis deh. Jadi yang lain ini kita garis ini. Oke. Yuk. Terus kita buat lagi ininya, skatnya. Mungkin kita bisa bikin rectangle dulu. 15 cm, karena double dinding 15 cm itu sebenarnya gak ada ukurannya kan. Oke, kita buat tadi 15 cm, 0,15 kali kira-kira berapa? Koma tiga boleh. Kita bisa move dulu sini, lalu kita copy array, copy ke titik paling bawah array A, pilih berapa blok kita mau array, kita bisa 10 aja dulu. Oke, kita tentuin jaraknya kira-kira berapa. 0,4. Jadi oke. Sisanya bisa kita hapus. Kok hapus? Oke, yang kelebihan bisa ditambahin. Ini garis ini tadi, garis bantunya udah bisa dihapus. Oke, buat yang lanjutnya juga kayak gitu. Tapi kan kayak makin kecil gitu ya. Tadi kan 0,3 sama 0,15, 0,15, 0, mungkin 0,2 bisa. Oke. Sama langkahnya kayak tadi, kok dihapus. Sama kayak tadi, kita tinggal move dulu. Move, taruh, kita copy. Klik tengahnya tadi. Array. 10 biji.
0,3 deh. Oke. Ini tadi sisanya bisa trim. Trim apa? Hapus. Ini hapus juga. Oke. Selanjutnya. Oh, tadi kan di ini dulu ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Terlanjur. Main dulu. Rectangle 0,15. Ininya 1 aja deh kayaknya. 1 deh. 0,1 maksudnya. Oke, udah. Kita bisa move. Ini copy array 15 mungkin 0,15. Oke. Ini sisanya tadi hapus. Yep. Aduh, lupa tadi kenapa langsung di sebelum di array, kan karena warnanya agak beda gitu ya, abu-abu. Kalian bisa warnain pakai hatch di sini. Kalau nggak bisa komen langsung hatch. Pilih warnanya abu-abu. Kalian warnain dulu ini. Duh, potong agak gini, nggak apa-apa. Langsung copy. Ini udah copy biar cepet aja tadi. Harusnya yang tadi semuanya itu sama. Oh, enggak, copy juga guys, ya. Copy, pilih dari sini. Array sama 15 dua kan tadi 0,15. Oh, alah, nggak copy kan. Sama aja sih jadinya. Ya udah, nggak apa-apa. Head satu-satu jadinya. Ini headsnya jadi copy. Array 16 itu. Oh, nggak bisa, udah lah. Hatch aja satu-satu. Hatch aja satu-satu deh. Tapi kayaknya bisa deh. Ya, oke. Sama buat yang tadi juga. Oke, kalau udah. Kalau udah kalian, oh ininya. Menanda airnya ini garis tinggi airnya. Bikin segitiga dulu. Mungkin ini terus cukup. Kebanyakan. Oke, kalian mainin aja. Rotate. Oke. Nggak kemudian. Nggak, yuk. Yuk, kita buat. Ini kelaran. Kecil. Kecil aja nih. 0,3 deh, 0,3. Eh, 0,03. Circle. Tapi circle 0,1
15 berarti. 0,15. Oke, dia. Nah. 0,05. Benar. Bagi dua dulu lingkarannya ini. Kalian terima aja. Oke. Tinggal copyin satu-satu, taruh di ini. Taruh tiap ini ada. Taruh di sini. Taruh sini. Taruh sini. Kok udah tinggal kita ini garis. Sama di sini juga. Mainan 0,5 0,5 juga. Oke. Kalian blok ini garis tadi. Kita buat garis putus-putusnya. Propertize and type. Ini boleh. Blok garis putus. Oh, kita tebelin tinggi ini pintu aja. Kasih line width. Oke. Udah jadi, tinggal kita kasih keterangannya. Untuk tingginya sendiri. Oh, itu juga putus-putus ya. Sorry. Tuh, Mike. Ini putus-putus juga nih. Si teks penampung awal. Tes teks lagi. Terus kompartemen satu. Oke. Ini kita bisa copy langsung. Tinggal ganti aja nanti teksnya jadi. Sama kan? Satu. Kita ganti ini dua. Ini. Oke. Tiga. Oke. Saluran inletnya ke sini. Saluran inlet.
Terus kasih oh, pintu air belum. Satu lagi pintu air. Pintu air. Oke. Kenain aja deh pergerakan pintu air. Nah. Udah kan ya? Gampang kan? Kita kasih dia yang kasih di line dari sini ke sini. Sama di line ini lagi. Dari tinggi mana tadi? Oh, tinggi muka air ke paling dasar tembok. Nah, sama dimulai juga dari sini ke sini. Nomor 3 dimulai lagi dari mana tadi? Oh iya, ini. Aduh, ini ke sini. Yep. Ini bisa. Oh ini belum nih ada guys ini. Seri-seri dari sini kita tarik garis ke ujung sini. Terus kita buat garis putus-putus. Garis putus-putus. Oke. Canggih. Udah kan gak ada masalah lagi. Untuk air udah kan. Tinggi udah. Tuh tinggi ini belum. Karena gambarnya udah selesai, kita tinggal masukin ke copy-nya. Kita copy aja copy yang dari tadi. Copy. Bisa mau. Lepas. Jadi ini aja mau ke situ. Dari tengahnya. Tengahnya. Kira-kira F8-nya nyalain biar geraknya bebas. Baru potongan desain ini ganti potongan desain potongan desain ke enter tinggalnya. Udah. Lalu plot gambarnya DWG to PDF. Oh, cara plotnya kalian secara OP langsung aja. Ini DWG to PDF. Ini ISO full bleed A4 yang landscape ini juga ini nih. Pilih landscape ini, plotnya Windows, terus ini pilih kita, pilih gambar yang mau diplot. Nah, sini kita bisa preview dulu. Nah, jadinya kayak gini. Oke. Sama untuk gambar yang ini juga tadi belum diplot. Kalian bisa plot window pilih. Sorry. Window plot. Preview. Oke. Okay. Thank you.
Oh ya, buat biar gampang nanti nggak usah pas plot atau ngatur lagi. Udah kalian isi kan, kan ganti lagi kan ISO kulit A3 antara biasanya nanti kalau ngumpul antara A3 sama A4 nanti pilih aja ISO kulit A4 atau A3 terus window landscape terus up apply to layout jadi biar kalian nggak usah ngatur-ngatur lagi biasanya kalau kalian keluar dari plot itu kalau nggak di apply to layout biasanya kalian bikin apa pilih-pilih lagi kan agak lama tuh ya. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.